Okay, calm down. Untuk African pick middle mouse-nya udah siap. Tinggal dipindah aja, guys. Bisa dibuka. Nah, nanti ini ada tempat minumnya, kayu buat gelantungannya sama mainan. Nanti itu di sini bakal tak taruhin batok kelapa. Nah, batok kelapanya fungsinya buat dia sembunyi juga sih. Nanti kita akan pindahin bareng-bareng. Nanti yang dipindahin berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cuman ini karena ada 5 pasang doang, jadi kita bakal pakai 5 dulu. Yang ini nanti buat anakan aja. Oke, jadi kita pindahin satu pasang ini dulu. Ini kalau nggak salah satu pasang gray. Oke, kita pindahin ke dalam sini. Kita udah sediain makanannya, kuaci. Jadi makanan pokok wajibnya di dalam tuh kuaci. Nah, ini kita tinggal pindahin ini batoknya nih. Kayak gini, guys. Tuh kan ya, kita pindahin, hati-hati lu buntutnya kejepit. Nah, dah dideketin aja. Minuman ada, makanan ada, dipindahin sih. Kita lanjut yang kedua. Ini dia pasangan yang kedua. Nanti kita akan pindahin masuk ke sebelah kanannya. Sebelumnya kita isi dulu makanannya, isi kuaci di sini. Udah, ini kita deketin aja dulu. Kita buka. Nah, nanti kita batoknya taruh situ. Ini kita tinggal angkat aja batoknya. Wah, lagi bikin sarang tuh, guys. Oh, ini satu pasang white tip nih. Bikin sarang. Ini pindahin aja dulu. Pindahin ke sini. Si batok. Nanti dia masuk sendiri, guys. Dia lagi takut di situ tuh. Nah, yang ini kita angkat aja. Ini pelan-pelan angkatnya ya. Dia karena masih belum adaptasi di sini tuh, jadi masih suka gigit. Kita angkat aja pelan-pelan. Terus kita pindahin. Nah, oke. Okay. Ada sepasang di situ, sepasang white tip. Nanti mereka akan masuk sendiri nih, kalau atau kita arahin. Set. Nah, nanti mereka akan adaptasi dulu di rumah barunya. Makanan ada, minumannya ada, yang penting pastiin aja semuanya lengkap. Oke, sekarang kita lanjut ke pasangan yang ketiga. Ini karena udah diisi, kita tinggal naik ke atas. Nah, ini kalau kita isi, kalau nggak salah pasangan ini tuh dia white tip, punya anak ada 4 apa, kayak ada 4 ekor deh. Mari kita intip ya, pelan-pelan, guys. Wah, benar, guys, ada anaknya tuh. Banyak anaknya, guys. Kalau bagi kalian yang mau, boleh nih. Masih jarang di Indonesia soalnya. Oke, beri naik dulu. Ayo, naik. Jadi biar kita angkatnya sekalian satu keluarga. Nah, oke, udah pada naik. Pelan-pelan kita masukin ke kandang barunya. Pelan-pelan. Oke. Pastiin gak ada buntut yang kejepit biar dia gak kesakitan. Nah, ini anaknya, guys. Nah, kalau anaknya itu jinak, guys. Nah, nanti kita bakal bikin video berikutnya buat harvest anaknya ya. Tuh, anaknya lucu kan, kecil. Oke, kita lanjut ke pasangan yang berikutnya. Oke, sekarang kita akan ngisi yang di sebelah kanannya. Tuh, coba lihat, guys. Anaknya masih nangkring di atas itu. Kita biarin dulu ya, turun sendiri. Sekarang kita lanjut ke pasangan yang keempat. Ini juga ada anaknya, guys. Kalau gak salah anaknya green ini. Tuh, sekeluarga. Ada white tip juga, guys. Anaknya 3 kalau ini, yang tadi 4. Biarkan naik dulu, udah. Kita angkat, kita pindahkan ke rumah barunya, guys. Agak gelap ya. Oke. Kita pastikan ya, tidak ada yang terjepit. Oke, biar dia adaptasi dulu. Kita biarkan dulu ya. Oke, tempat pasang kita pindahin. Sekarang tinggal satu pasang lagi, kita taruh sini. Oke, sekarang kita lanjut yang pasangan terakhir, guys. Nah, kita coba intip. Wah, sepasang gray, guys.
udah mulai kelihatan berbuat membuat sarang sih guys. Semoga ini nanti cepat beranak ya. Nah, ini kita taruh bagian sini aja. Biar kalau dia mau manjat gampang guys. Taruh bagian sini aja. Biar kalau dia mau manjat gampang. Makanannya, minumannya siap. Oke. Mari kita lihat. Oke, paling segitu dulu untuk hari ini guys. Nanti kedepannya mungkin akan dibuatkan video kita akan ngambil anaknya dari yang pasangan ini dan ini, kita akan gabung jadi satu, terus kita akan pindahin ke rumah baru mereka. Nah, ini udah siapin rumahnya untuk anak-anak. Nanti kita akan buatkan videonya saat kita ngambil anaknya ya guys. Oke, thank you for watching. See you.